You become like animals. Things are just getting out of control. Woodstock 99. It was going to be the biggest party on the planet. But that's not what any of us remember. Serial Trainwreck, Woodstock 99 menyajikan cuplikan yang belum pernah dirilis sebelumnya. Termasuk video wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam Woodstock 99, salah satunya adalah orang-orang di belakang layar. Woodstock 99 sendiri merupakan perayaan 30 tahun festival musik Woodstock yang pertama kali diselenggarakan pada 1969. Festival musik itu dibuat sebagai gerakan perdamaian ketika Amerika Serikat tidak dalam kondisi baik. Meski dinilai positif oleh banyak orang, ada pula sebagian orang yang merasa bahwa Woodstock merupakan perayaan kaum hipis. Mereka lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah dan menilai Perang Vietnam sebagai kejatuhan demokrasi Amerika Serikat. Woodstock 99 diselenggarakan pada Juli tahun 1999 di Rome, New York, selama 4 hari. Diperkirakan sebanyak 400.000 orang dari berbagai penjuru menghadiri festival itu untuk bersenang-senang, namun keadaan berubah menjadi kacau saat penampilan Limp Bizkit. Kala itu terjadi kekerasan dan pelecehan seksual di antara pengunjung Woodstock 99, puluhan orang ditangkap aparat dan ribuan orang luka-luka. Kekacauan yang lebih parah terjadi ketika Red Hot Chili Peppers tampil sebagai penutup di hari keempat. Trainwreck, Woodstock 99 adalah sebuah film yang menceritakan kegiatan festival musik yang paling menyedihkan dan mengerikan dalam sejarah.